Boleh ke dia tembak dart? Saya rasa boleh lah. Sebab dia dah kedap udara tak ada. Tapi jauh ke tak, itu persoalan dia. Jom saya try tembak lah. Nah, perhatikan sini. Jom kita tembak. Boleh. Cuma dia tak semampat yang ini. Ini terbang dia jauh sikit. Okay, so sekarang kita test FPS pula. FPS Mr. Chrono. Alright, kita mulakan dengan semi ya. Sekarang kosong. 227. Okay. 241. 259. 261. 268. 251. 270. Dia macam tak detect. Detect satu, tak detect satu. 266. 251. 268. Okey, dah 10. Kita tengok dia punya rate of fire pula. Sekarang ni bateri 11 volt dah, so dia rate of fire laju sikit. Okey, so 14 biji. Kalau dia punya average 260. 260 lah average. Consider kuat lah, consider kuat. Okey. So saya rasa cukup lah ha. Review dia sampai sini. Sebelum itu, masukkan ini balik. Masuk dia senang saja, anda slot in saja. Macam tu. Anda slot in saja, slot in balik. Ini kena masukkan dalam. Kacau lah. Lepas tu dia ada ni pin. Dia lock. Kalau anda nak buka, dia tekan saja. Okey. Memang menarik. Ini memang adjustable. Anda boleh keluarkan ataupun anda nak lipatkan dia pun boleh. Ini dia ada pin. Ini ada QD sling. Anda boleh pakai sling. Ini pun ada QD sling. MCX. Ini memang daripada metal. Ini metal, metal. Ini pun metal. Ini pun metal. Ini ya. Ini ya. Part ni ya. Bukan seketul ni hitam ni. Kalau sebelah sini, dia macam ni. Ini memang metal lah. Memang cantik. Memang cantik. Perasaan di tangan pun memang best. So, kepada anda yang baru saja mengikuti channel Blaster Mania, sekaranglah masanya untuk anda tekan button subscribe. Kita nak hit 100,000 subscriber. Dan kepada sponsor-sponsor, bos-bos, kepada siapa-siapa yang nak review barang peribadi ke, barang jualan ke apa, contactlah dengan Sean. Okay? Saya rasa video sampai di sini saja. Memang menarik Li Hui MCX ni. Stok tak banyak. Kalau anda nak, anda tengoklah di bahagian description lah. Saya letakkan website. Dan selepas ini, kita akan buat MPX pula. Yang John Wick pakai punya. Tapi John Wick pakai punya itu dia Terran Tactical lah. Dia dah ubah. So yang selepas ini, Li Hui MPX. Alright, sampai sini saja. Kita jumpa lagi pada weekend datang. Video akan datang tersasul pula. Dan saya Sean daripada Blaster Mania. Bye-bye.